Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alif Tani. Oke, pada konten kali ini guys, Alif Tani mau mereview motor fiction guys ya. Motor fiction yang bodinya mantep banget, seperti terong ya guys ya. Ungunya ungu terong, keren banget. Nah di sini juga banyak motor komunitas motor fiction guys nih. Ada 4 ya. Yang punya motor ini semuanya masih remaja. Raja jalanan guys, itu orangnya guys. Lah. Dia orangnya ya yang menggemparkan dunia YouTuber tentang masalah modifikasi motor guys. Jadi tonton terus videonya Alif Tani, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah videonya Alif Tani. Oke, langsung aja guys, saya akan mereviewnya guys. Inilah orangnya, remaja raja jalanan ya, yang menggemparkan raja jalanan, yang punya motor fiction warna ungu guys. Motornya ganteng banget, orangnya pun keren, nggak kalah saing sama artis-artis Korea ya guys ya. Lihat terus ngomong ya mas ya. Lah mas ini punya motor ini, yang punya nah. Lah modifikasi keren seperti ini, mas punya inisiatif sendiri atau punya dari orang lain? Sendiri. Jadi punya feeling sendiri lah ya. Lah ini catnya ini asli atau enggak? Asli dari sananya. Jadi ini masih ori. Itu sudah dicat. Iya. Oh, kayak gitu ya. Jadi ininya aslinya warna seperti ini lah ya. Iya. Oh, jadi bukan dimodif sendiri, dicat semprot bukan? Bukan. Oh. Cuma dimodifikasi pelek. Saya mau mereviewnya dari depan ya, guys ya. Lah, modifikasi fiction ini ternyata keren banget, dimodifikasi ban ya, pelek cacing seperti ini, guys. Nah, pelek cacing seperti ini ya. Orang Jepang pun ada yang kagum banget dengan modifikasi motor Indonesia, guys. Tentang melihat ya ban cacing yang udah di motor-motor yang udah dimodifikasi di Indonesia ya, orang luar sana mengagumi tentang kreatif modifikasi ban cacing ini. Ini ban ukurannya berapa nih, Mas? 45-90. Guys, ternyata ini ukurannya 45-90 guys. Kalau motor Supra Alif Tani mungkin antik ya guys ya, cantik ya. Nah, tapi sayang Supra dikasih ban cacing seperti ini. Aduh. Udah diketawain guys. Aduh. Apa mau saya beli aja ini ya? Mas, saya beli aja ya. Saya tukar sama Supra lah. Saya tuh tambah berapa? Suruh tambah 15 atau 20? Motor Netok. Oh, Cici Netok guys. Aku bawa motor Cici Netok. Oh, nah, Supra bapak buat ngarit mau sapi ini udah timpan nih. Nah, lah ini ya ban cacing seperti ini ukuran berapa tadi? 45-90 guys. Nah, ini biasanya ya harganya satu paket sama itu ya. Itu mencapai 800-an ya, kurang lebih. Kurang lebih 800-an guys. Jadi atas ini masih orinya. Lah ini baut ya guys ya. Ini baut seperti ini berapa nih satu bijinya? 20.000. Beli 15.000 itu mungkin lain ya. Iya. Lain baunya mungkin ya. Ini satu 20.000 lah. Ini ada 4. Ya. Ini ada 4 berarti berapa guys? Berarti 80 ya. Iya. Nah, 80 enggak takut. Enggak takut ada orang nakal diambil baunya aja kan, lumayan buat beli rokok. Tapi enggak. Ya, ini baunya keren banget, warna emas ya guys ya. Lihat terus setangnya, handle-nya pun ini ya. Handle-nya ini harga berapa nih? 70. Handle-nya warna emas ini harga 70. Tapi punya Alif Tani kalau Supra bapak dikasih handle ini bagus gak sih? Jangan bagus-bagus ntar diketawain sama yang penonton lagi. Supra bapak dikasih handle seperti ini guys, gimana guys? Cocok gak? Aduh guys, gak cocok, aduh. Enggak. Suruh kasih handle apa itu ya? Yes, ternyata Supra bapak kasih handle ini apa netizen nggak cocok guys ya. Nah terus lagi ya guys, ini handlenya udah ke atas, ini udah aslinya guys. Terus nah ini karbon, ini jok karbon, ini aslinya bukan ya? Bukan. Nah ini biasanya abang mas beli berapa mas? 60. Ini pasang di mana? Di Tegal. Di Tegal, guys. Ini 60 guys, pasang di Tegal. Ini karbon ini memang sekarang, zaman sekarang ya keren banget ya, ibaratnya musim banget ya. Rata-rata pakai apa jok karbon seperti ini. Ini memang apa ya, kelihatan bagus ya, kelihatan bagus. Jadi menarik untuk modifikasi tentang jok ya. Biker, ah, mantap. Lihat terus ke bawah ini sama ya yang tadi guys. Lihat terus underbone lah. Ini under
underbone warna emas seperti ini harga berapa nih? 300.000. Underbone seperti ini keren juga dipasang apa? Fiction. Fiction masuk juga ya, warna ungu ya sama warna emas masuk juga guys. Jadi nggak cuma warna pink ya, seperti punya Bang Michael kan pink sama emas ya, fix apa SU-nya. Tapi ngomong-ngomong, Supra Alif Tani kayaknya kelihatan udah ke bawah banget apa ya guys ya. Jadi masalah Supra, masa YouTuber motornya Supra bapak. Aduh, bener-bener kalah saing lah. Apa besok-besok beli mobil sekalian apa ya? Iya. Mobil-mobilan. Anjing Alif Tani itu pantatnya sakit, jadi dia duduk terus ya guys ya. Kena bisul guys. Jadi nggak mau deketin saya ya. Itu kameranya itu ketawa itu lagi bisulan pantatnya ya. Jadi nggak mau bengkek katanya guys. Lah, minyak rem nih harga 50.000 guys. Mungkin kalau Supra bapak dikasih ini ketawain sama cek bapak udah keren. Enggak dikasih minyak rem. Aduh, kasih minyak jelantah aja mungkin ya. Aduh, betul-betul. Lah tuh olinya keren banget guys. Nih. Lah ini seperti ini beli di mana ini? Beli di online. Toko Variasi ada juga. Ada. Kalau buat Supra bagusnya apa? Selang apa? Ah, selang air? Selang air. Aduh. Bener-bener nih, Mama sini bener-bener aduh. Bikin Alif Tani malu aja selang air, guys. Ini keren. Ini harga berapa nih? 90-an. Yeah, guys, ternyata selang ini ya, harganya keren juga 90, guys. Nah, ini knalpot masih standar ya, orinya ya. Iya. Yeah. Ternyata motor fiction cuma dimodifikasi sederhana, ban cacing, simple, terus apa ini underbone, cuma minyak rem sama tutup oli, kelihatan keren guys. Apalagi keren lagi dinaikin, boncengin perempuan yang cantik. Oh, yang pantatnya itu ke belakang. Aduh, jangan kelihatan jontengnya. Ya enggak? Ah. Ternyata keren banget, guys. Nah, ini stiker ini aslinya ya? Apa beli di mana nih? Beli. Oh, guys, ternyata stiker ini masuk juga ya. Warna ungu dikasih stiker seperti ini. Ini beli satu pasang ya kalau beli ya? Iya. Oh, jadi ini khusus fiction atau kalau dipasang Supra bapak bisa? Enggak. Waduh, semuanya enggak, gimana nih? Ini jahat banget nih guys sama Bang Alif guys. Ternyata ini enggak masuk. Ini suruh pakai selang air. Ini suruh pakai minyak jelantah punya Alif Tani guys. Ini benar-benar malu saya. Ya, stiker ini biasanya harga berapa? 350 satu semuanya? Iya. Mantap. Lah itu guys tentang review motor fiction punya Mas siapa namanya? Ngomong-ngomong belum dikenalin. Dilan. Mas Dilan dari Karangmangu. Guys, namanya lihat. Mas Dilan dari Karangmangu punya IG? Enggak. Punya. Silakan supaya di-follow sama orang yang di luar sana. Dilan Fijar. Guys, jangan lupa follow IG dia Dilan Fijar, guys. Jangan lupa ya follow IG dia Dilan Fijar, terus follow IG-nya Alif Tani, Alif Tani 15, guys. Oke? Okay? Nah, itu tadi guys tentang reviewnya motor yang fiction yang warnanya ungu dan betul-betul warna menarik banget, modifikasi simpel tapi kelihatan keren. Tapi ngomong-ngomong ya, saya pengen mencobanya, kita bisa enggak ya? Tapi jangan diketawain, biasanya Supra bapak pakai fiction. Aduh, dan guys saya akan mencobanya, guys. Tapi di sini banyak ya motor fiction ya. Ini komunitas fiction atau gimana? Cuma main-main lah. Oh, sering buat touring enggak? Biasanya. Oh, guys, ternyata nih fiction buat touring ya. Tapi ngomong kok Supra bapak buat touring bagus enggak sih? Aduh, Janik. Ah, touring turun miring. Aduh, guys. Ini jahat banget, guys. Supra bapak buat touring malah suruh turun miring, guys. Aduh, ini bener-bener ini. Lah itu, guys, tadi tentang motor ini di sini banyak ya modifikasi fiction warnanya lain-lain, guys. Tapi ngomong saya akan mencobanya, guys. Oke, saya
Oke guys, itulah tadi motor Vixion yang udah saya liftani setting. Sebenarnya saya menguji suaranya. Ini masalah tentang mesinnya masih oke banget guys. Mesinnya masih halus, knalpotnya masih standar suaranya. Jadi kalau buat apel ya, nggak mengganggu tetangga. Kalau tetangga lagi tidur, nggak bangun. Mertuanya lagi tidur, nggak bisa bangun. Karena suaranya tuh nyaris tak terdengar guys ya. Ya, jadi nggak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya guys. Itulah motor Vixion kalau nggak dimodifikasi tentang knalpotnya guys. Nah, mungkin kalau motor seperti ini ya, kalau buat apel ya, masih jauh udah kedengaran. Jadi kalau mertuanya itu nggak cocok, langsung dikunci dulu sama mertuanya guys. Ya, itu biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau apa ya, kalau buat apel, kalau ini apa ya, terlalu cepat konangan lah ibaratnya. Karena doan wis konangan disit kayak calon mantunya aku garap tekang ini. Nah weh, tuh guys, itu raja-raja jalanan guys, tuh lihat sini guys. Nah, raja-raja motor jalanan ya, yang lagi main di Pantai Widara Payung Wetan ya mas ya. Ya itulah yang punya motor 4 motor Vixion guys. Itu biasanya kalian itu suka touring ya. Iya. Nah, paling jauh touring di mana, kemana? Kemarin terakhir Dieng. Dieng. Wah, Dieng. Masuk Dieng itu. Iya. Modifikasi Vixion bisa masuk Dieng? Bisa. Pulangnya ketilang. kacau. Modifikasi Vixion apa touring pergi ke Dieng, pulangnya ketilang. Aduh, aduh. Bahkan rombakan. Nah, tidak safety riding. Nah, berarti mungkin kalau Supra Bapak kalau bawa ke Dieng saya pulang jalan kaki ya. Ya, mungkin ya Supra Bapak pergi ke Dieng saya pulang jalan kaki. Aduh, benar-benar ya. Memang ya kalau motor udah dimodifikasian mungkin khusus buat konten kali ya. Khusus buat kontes ya, konten. Ya, ya konten kontes lah ibaratnya mungkin kalau buat main-main di jalan ibarat jalan kota. Jalan kota lah ya, yeah. Tapi di sini bukan kota, kampung. Bener guys, keseruan bersama teman-teman ini ya. Ternyata kocak banget dan yang ternyata yang punya Vixion ini bukannya orangnya ya masih remaja semua, paling ini masih SMA ya. Iya. Ya. Nah, mereka masih duduk di bangku SMA ya guys, mungkin tapi seneng ya anak-anak sekolah zaman sekarang udah sekolah apa nggak sekolah tapi lulus. Jadi di musim corona ini ada hikmahnya ya. Iya. Itu guys, itulah tadi tentang modifikasi Vixion dan apa ya, udah sama teman-teman semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Oke, terima kasih. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses. Terima kasih mas. Kalau mati, ini genan itu gondol.